Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita semua di malam ni berderu-berderu beramai-ramai ni kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita beramai-ramai di malam ni kepada ahli keluarga Nabi dan para-para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita mengucap syukur kehadirat ilahi. Sama-sama kita terima kasih kepada Allah. Sama-sama kita terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah segala-galanya menjayakan program kita. Satu kecekam yang mana kita ada mik di pagi tadi lagi sapa kepada tengah malam. Maka alhamdulillah Allah Taala masih lagi anugerahkan iaitu taufik dan hidayah dia kepada kita semua di malam ni. Ibu-ibu, ayah-ayah, kampung Teluk Pasir semua pada malam ni dan kampung jiran-jiran ni, amu banyak terima kasih belako. Maka sebelum pada amu nak cerita sikit sebanyak, malam ni tetap ma'al hijrah. Terlebih dulu amu terima kasihlah kepada tuan rumah. Selaku tuan rumah iaitu Tok Imeh kita, nah Ustaz Harun kita, dan Tok Khatib, Tok Bila dan kanak-kanakan semua, dan juga selaku tuan rumahnya Nayuk Obata kita, tan kanak dia semua. Dan begitu juga Obata di dalam kampung ni. Dan tak ketinggalan juga iaitu Tok Nebel kita, Pucuai dia, Coroba dia, Poroso dia. Dan seterusnya kepada iaitu Cao Naci kita, nah Raksa Kuang Plot Pai kita. Iaitu tahan kita sekali dengan kita malam ni untuk nak jaga keselamatan adik kakak semua. Dan seterusnya hadirin hadirat muslimin muslimat yang ada di tengah padang malam ni beramai-ramai berderu-deru ni. Maka malam ni alhamdulillah satu malam yang bersejarah. Sebagaimana kata Tok Nebel saat inilah kali pertama yang kita mengada ni alhamdulillah. Lebih-lebih lagi kita panggil tahun baru Islam. Hari ini kita nak prakat bagi manusia tahu. Kata agama Islam ni dia ada tahun baru bersendiri. Kita ni ada tahun baru Pimai. Islam ni dia ada. Tak gitu. Jadi bila kita tahu dah, kita tak payah-payah duk sibuk, tak payah-payah duk geger tahun baru orang. Nah, buat murih demo je. Kerana Melayu ni kita tengoknya dia capuh habis. Tak itu kan? Dia pergi ambil dia belakang. Hak teruk cing pun tak dia, dia menyimu sungkram. Melayu ada menyimu. Nah, Cina tak ada menyimu, Sia tak ada menyimu. Melayu, kalau kau mahu-mahu tu Melayu ada menyimu. Sungkram, dah. Orang Melayu ada simbu orang Melayu kat tengah tembok. Tu. Nah. Itu nak ayat tu, tak nak kira lah. Hari loy katung pun orang Nayu juga. Kalau jalan aku perlu baku tu. Dia gelewat dengan puak Nayu juga. Kalau nara pun orang Nayu juga. Dia gelewat ke tempat loy katung. Nak ayat orang Nayu ni dah. Pimai pun orang Nayu juga. Kau dah nak ayat perak takut paku kerabi paku mana perak. Tak ada. Nak nanti ke apa? Nak nanti pukul 12 malam yo. Tak ada gapo kali. Tak ada gapo pakak jadi belako. Pas banyak mano malam tu malam hok semua ambo yak ni banyak mano. Orang-orang kita punah tubuh banyak mano. Anak-anak dara kita nak tidur korisok kurung rem banyak mano. Hani nak ayat atas kita yang disesak. Hak demo kita hidup ganggu. Orang Sia sangat larat, orang Sia tak boleh nak loy kacau, nak sutup dengan Melayu.
Itu noyak tu kita. Nah, kita ni ada pimai kita. Kita ada pimai hok Islam tangha. Hok kita noyak. Sebab tu kita kena hayati benda ni. Pimai Islam ni ya bukan duk galak duk gelinya dak. Dia naknya pimai Islam ni beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatu pimai Islam. Ni tak banyak hari dah nak puasa ni. 10 Muharram ni terlupa, lama terlupa habis ni tinggal anak. Ha, khabar-khabar tak nak puasa dak. Nabi kita puasa 10 Muharram. Nabi kata kalau aku tak mati tahun depan, aku nak puasa, we tak suka dengan orang Yahudi puasa. Iaitu Nabi nak puasa 9 dengan 10. Tapi tak ada arah dia umur pandok. Ha, buat kita ni puasa. Hak tarak benar tu 10 sehari tak apa dah. Hak rajin tu 9 dengan 10 ataupun 10 dengan 11 ikut nak capuh mana. Rajin benar 9, 10, 11. Ha, tu rajin benar. Ha, tu nak ayat tu. Kita kena tahu hari ni hari sangkan dalam agama Islam. Hani dalil besar sekali kata puak kita ni tak padu mana buku ni. Nah, tak padu mana. Ikut duk ya kita. Ha, sebab tu kita jadi celaru habis duduk. Maka di hari ni kita nak perakat kepada anak rakyat kita semua. Kita orang Islam ni ada pimai Islam. Pimai Islam dia ada. Iaitu satu Muharram. Orang kelik Mekah bermolek. Ha, orang kelik Mekah tu bulan 12. Orang pergi Mekah wahji tu bulan 12. Lepas bulan 12, bulan 1 lah dah. Mana bulan 1 Islam? Bulan Muharram. Ha, we ingat orang Nayu berhenti. We pandai bila. Ha, bulan Islam tu we pandai bila. Kita dok. Ahok siya champion. Hok orang putih pun jalan juga. Champion. Dan muka rakum pamina misa perupa. Allah ligak. Hok ni dok. Eh mahara. Patu. Gapa hai? Rabi'ul awal. Eh dah. Ha, kalau hok Islam terlupa habis. Pelik kita erti hok demo dah. Ha, siap sungguh. Mujur tak temung atau cak. Kata mu tak cantang tak cantang tu bila kau mak bulan mu mak mu duk galu geno bulan orang kau mak ha siap kita garu pala tu cara tu aku nak wi 500 mak kalau bila habis ha siap rugi 500 tak ingat ha tu noya neh tengok dah tu cara tu wok tu cara tu wok uti belako ha dah tengok le klik dia bagi duit hari raya bagi duit kau ada orang nayu tepi sejik tu tu cara tu wok dah ni. Ah, tu cara awak erti belakang sifat 20 berhenti. Tu cara awak. Ah, ni nak ayat tu. Kita orang Nayu Islam, kau asal tak erti. Ah, hari ni kita rugi masa rugi dah. Baik, alhamdulillah. Sebagaimana Allah Ta'ala nak cerita dalam Quran. Tuhan nak cerita dalam Quran. Tuhan kata gano walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Hari tu ada ayat Al-Quran. Nawi puak kita bakat tahu belako. Tuhan kata walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasula. Dan sesungguhnya tu Tuhan kata kami utuskan fi kulli ummatin rasula, bagi tiap-tiap umat tu ada rasul. Tuhan royak kata tiap-tiap umat ni ada rasul. Tuhan utuh rasul, Tuhan bakit nabi dan rasul. Tu royak tu. Jadi kita tengok sejak daripada Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad, hak 25 tu ada nabi ada rasul belaka. Tu noyak pada asalnya. Ha tu. Ada nabi ada rasul belaka. Tu saya kata. Nah, kita ni umat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad rasul kita. Belum pada Nabi Muhammad, Nabi Isa. Maka Nabi Isa umat dia, Nabi Isa rasul.
Belum pada Nabi Isa, Nabi Musa. Maka umat Nabi Musa, Musa lah Rasul. Begitulah tiap-tiap semai. Tiap-tiap apa ni generasi. Tepat tiap-tiap juk adanya Rasul berlaku. Ha, Tuhan raya tu tiap-tiap. Tiap-tiap masa ni ada Rasul berlaku. Ada umat, ada Rasul. Ada umat, ada Rasul. Rasul ni dia orang mengajar. Dia orang sapakan apa Allah Ta'ala nak-nak. Sebab tu kalau tak ada Rasul, siap. Manusia sesak lalu dah. Manusia sesak lalu dah. Dalil mana kata sesak? Setelah Nabi Isa alaihi salam, pra Yesu. Nabi Isa saat ni Tuhan akak naik kelas. Nabi Isa duduk di langit yang ketiga. Nabi naik Isra' Mi'raj jumpa di langit yang ketiga. Nabi Isa tak mati lagi. Masih bertubuh badai gening lagi. Itu Nabi Isa duduk di langit yang ketiga. Nabi jumpa dengan dia. Ha tu. Nah Nabi Isa. Jadi Nabi Isa setelah Tuhan akak naik ke langit. Tak ada Nabi di celah tu. Tak ada Nabi di celah tu. Kosong. Luak kena Nabi Isa dia berdakwah star ya. Dia berdakwah kaum dia hambak nak bunuh dia. Bila dia lari sampai satu tempat sana itu curung, tak ada dah habis tu jalan dah. Situlah Allah Taala suruh Jibril mari akak Nabi Isa naik syub. Buat naik langit. Maka Tuhan menyerupai, Tuhan buat seorang lagi orang tika tu nak serupa Nabi Isa. Demo mari ke dia ni pakak baik bunuh dia ni lah. Dia kata ke Nabi Isa dah. Padahal Nabi Isa duduk langit berat. Ha tu. Bila Nabi Isa tak ada, umat ketika tu nak siapa ke umat Nabi Muhammad ni setengah ulama kata 900 tahun lebih. Masa tak ada Rasul. Ada setengah riwayat lain kata 800 lebih. Nak boleh kau bakit Nabi Muhammad ni. Nak boleh Nabi Muhammad beranak. Nak sampai Nabi Muhammad yang dirasul ni 800 tahun lebih. Maka celah-celah tu apa panggil tak ada Rasul. Sebab tu orang celah tu apa panggil orang jahil, masa jahiliah. Masa jahiliah. Apa masa jahiliah? Manusia duk tika tu tak tahu gapo nama. Tak tahu gapo nama. Apa panggil duduk dalam kekaruk. Duduk dalam karuk. Ha, duduk dalam sesak. Semua saat itu semua tokong berlaku. Semua beralah berlaku. Semua beralah tokong berlaku. Di tepi Baitillah tu ada 360 hektar. Tepi Baitillah tu tokong 360 hektar. Kerana apa? Kerana orang tak ketika tu tak tahu apa nama. Tak tahu apa nama. Apa ni masa jahiliah. Ha ni ayat, boci-boci, ayat sejarah Rasulullah. Apa ni masa jahiliah? Tika tu buah Nabi, buah Tuhan akak ke Nabi kita jadi Rasul. Beranaknya Nabi kita, umur kecil-kecil lagi. Yatim piatu. Tak ada ayah, tak ada ibu, tak ada tu nenek. Duduk dengan Pak Nakir, duduk dengan Pak Nakir dia Abu Talib. Pera ambil dia umur 8 tahun sampai ke 40. Bilalah Nabi kita umur 25 nikah dengan Khadijah. Duk dengan Khadijah tak lama sampai umur 40. Turun wahyu yang pertama Iqra. Baru Nabi kita nak berdakwah. Baru Nabi kita nak ajak orang masuk Islam. Kerana kijah Rasul ni ajak orang sembah Allah. Faham tak? Tu. Orang jadi Rasul ni kijah dia apa nama? Dia tak kerja sungkrak, dia tak tanam timung, dia tak tanam jagung, dia tak tanam getah, dia tak tanam kelapa sawit. Orang jadi Rasul. Pak kerja ke apa? Ajak orang sembah Allah. Sampai dalam ayat sana tu, saya kata kena. Walakad ba'asna fi kulli ummati rasulah. Tiap-tiap masa, tiap-tiap umat tu, Tuhan bakit ke Rasul. Rasul kerja dia apa? Ani'budullaha wajtanibut tagut.
ตุนอยะตุแหงอยะอันนี้อบูดุลลอฮ์อัจโจเกสมะอัลลอฮ์ฮันนี่ตุแหตุแหอุตุรอสูนี่ฮิจอรียะนี่อัจโจเกสมะอัลลอฮ์ทับไปเต็งก์นบีนุฮ์ฮันยวนุเต็งก์นบีอิบรอฮิมเต็งก์นบียากุเต็งก์นบียูซุฟเต็งก์นบีสตรูสับปะกับนบีมุฮัมมัดทับดอกฮิจอรายอัจโจเกสมะอัลลอฮ์berdakwah kita panggil berdakwah berdakwah dakwah ni mana ajak orang sembah Allah ha tengok Nabi Nuh lama mana Nabi Nuh neh Nabi Nuh lama mana 950 tahun duk berdakwah Nabi Nuh 950 tahun duk berdakwah saja Nabi Nuh alaihi salam tahu ke dak orang masuk agama dia banyak mana 84 orang. Banyak tu ya 84 orang 950 tahun. Allah, kaum dia tak ada dah. Neh. Ha, kaum dia tak ada dah. Nak ayat tak kaum Nabi Nuh ni hati batu, hati batu. Tak berdegih nak ayat. Tak se masuk Nabi Nuh ni gawe siapa tua diri-diri. Dia ajak orang. Marilah sembah Allah, marilah sembah Allah, marilah sembah Allah. Nabi Nuh. Orang duk ramai, duk ramai, duk ramai. Neh, duk ramai, duk ramai. Bo masuk Nabi Nuh gi jongok-jongok lagi nak royak. Orang pakak akik punggung gi belako tak si dengar. Bukan tak si dengar saja dak, kata huduh-huduh ko Nabi Nuh. Nabi Nuh ni jadi apa? Jadi jamai mulut kaum dia. Ha, Nabi Nuh ni jadi jamai mulut kaum dia. Kaum dia ni bukan tak berimej saja. Kata ke Nabi Nuh macam-macam. Orang tua bengong, orang tua tak ada otak, orang tua gila, orang tua nyanyuk. Macam-macam kata ke Nabi Nuh. Hatu nak ajak kata, Nabi Nuh. Lama mana 950 tahun? Banyak mana orang banyak mana orang yang masuk Islamnya? Dia jadi Islamnya anu. 84 orang. Allahu akbar. Ih, 950 tahun lama we. Nah, kita lah ni umur berapa hamba ni? 459 dah. Sama tua dengan Tok Imi. Ha, hamba sama tua dengan Tok Imi. Ha, tu 59 dah. Tak dapat ni. Ha. Akik dera. Hati tai. Ah, bagi peceng dah, peceng dah, peceng dah, tak ada pen. Ah, makan duit tua dah, tak ada pen. Tahu dah makan dah, tahu kau mati boleh kubur. Makan tanah dah, tahu. Ah, hatu nak oyak tu. Neh. Ah, tu. Jadi Nabi Nuh ni 950 tahun boleh 84 orang. Kijo dia lagu tu. Ani abudullah. Ajak orang sembah Allah. Wajtani butahut. Lari orang buat jahat. Ha tu pasal Nayu kita tu. Ha bahasa Teluk Pasir dah tu. Tu balik bahasa Teluk Pasir dah. Nabi mudah reti. Ha tu. Wajtani butahut. Wajtani bu mana menjauhi. At-tawud kejahatan. Yang ni kita panggil wijawi orang jauh daripada kejahatan. Yang ni lari orang buat jahat. Ajak orang sembah Allah, lari orang buat jahat. Ni dasar Islam. Kalau orang tanya tu, gapo kok dasar Islam? Ni dua ni. Ni agama Islam ni. Baca ayat ni kepada orang. Kadang orang tahu orang Islam ni jahat sungguh. Oh berat orang Islam jahat. Dia kata. Kita kaya tak, mung tak kerti Islam ni. Mung tak kerti Islam ni. Kalau mung kerti Islam tak kata gitu tu. Baca ayat sana tu. Haa tu. Walakad ba'asna fi kulli ummati rasulah. Ani'budullaha wajtani buttarut. Tuhan kata tiap-tiap semai, tiap-tiap masa tu, tiap-tiap umat tu aku bakit rasul aku. Maka rasul ni kerja dia apa nama? Ajak orang sembah Allah. Lepas tu larang orang buat jahat. Faham mana? Ha ni dasar Islam.
ni dasar Islam nak ayat tu. Bagaimana lek ni dasar Islam? Hak dia mau kata Islam jahat-jahat tak ada. Bau. Hak dia jahat tu suan tua demo. Tidak. Peribadi seseorang. Hak dia jahat tu. Islam dasar dia tak mengajarkan manusia buat jahat dah. Ha, Islam ni mengajar manusia kenal Allah. Lepas tu buat baik, buat baik. Jangan buat jahat, jangan buat jahat. Ha tu nak orang kata Islam. Hodoh jahat tu orang. Peribadi orang. Maka bila peribadi orang, bukan Islam saja jahat. Orang bahasa lain pun jahat juga. Tidak. Orang bahasa lain pun jahat juga, bukan Islam saja. Ha, tengok dalam dunia ni. Tengok berita siar hari-hari tengok. Tak ada tengok berita lepas pagi, selalu dia baca kabar nama. Tengok banyak mana lepas berita dekat nak hari. Berita orang jahat. Dia buat jahat. Tuhan kita tahu, pas seluruh dunia banyak mana orang jahat. Bukan Islam, ni dasar Islam nak ajak tu. Dasar Islam ni ajak orang semua Allah. Larang orang buat jahat. Hatu dalam ayat ni dia royak siap-siap dah. Ni sebagai dasar Islam royak. Ha, dasar Islam royak tu. Maka Nabi Nuh royak tu kerja dia ke apa? Berdakwah. Allah Nabi Nuh ni gawi berdakwahlah dia. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Allah. Nabi Nuh ada setengah riwayat kata umur dia 1,090 tahun baru mati. 1,090 tahun baru Nabi Nuh mati. Tu noyak. Lepas bah tu 90 tahun pula. Dia hidup 90 tahun baru mati Nabi Nuh. Oh, lama dah 1,000 dah. Aduh, kita lah. Amor nak naik 90 ni pasal kerak-kerak dah. Pasal dah gedak 90. Dia gedak nak kena duit cuan nak tak ada jalan dah. Ha, nak ayat tahrin ni. Nabi Nuh ni Allah 1,090 tahun. Berdakwah saja 950 tahun. Boleh orang 84 orang. Tak ada gamuk ke sikit habuk tu. Kalau ada 1,000 orang pun tak apa dah nak kata dia. Ni gak 84 orang. Tak masuk. Di pipi Nabi Nuh ada putih tepi ni. Ada garis putih tepi ni. Gapo nampak putih sini ni? Bekas air mata. Bekas air mata. Tubik semua air mata. Nabi Nuh teriak semua. Bila dia pergi pak ramah-ramah orang tengok Nabi Nuh mari. Orang pakai suka, klik-klik, pakai pergi je dah. Tak si dengar Nabi Nuh. Tu. Allah, tak si. Pas berkata usia saja kata pula. Tu dia orang tua gila, orang tua gila dah. Tak nak biar tua ni nyanyuk dah, tak ada otak tu. Mau tua bengang ni. Kata ke Nabi Nuh, Allah. Nabi Nuh teriak. Nabi Nuh royak tu, hey. Ya Allah, aku ni dakwah kaum ku ni, ya Allah, siya malay, ya Allah. Tak ada nak tambah dakwah ku, ya Allah, pakat lari belakang. Lari, cuma Nabi Nuh lari. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Sunya aku ni berdakwah kaum ku ni lailan wa nahara siada malak. Hidup dakwah siada malak. Walam yazid du'ai illa firara. Tak tambah dakwah ku mereka pakat lari belaka. Tak terima. Hatun ayat 950 tahun. Sehingga akhir-akhir sekali Nabi Nuh sakit hati. Tak ada dalil dah nampak tak ada jalan dah. Nabi Nuh tengok kaum dia tak nak jalan dah. Fuak ni dah kalau ajak-ajak tak nak jalan dah. Nabi Nuh sakit hati terajak dia berdoa lah ya. Dia pun tak suka kata doa dia nak begitu lalu. Tak suka kata doa dia Tuhan nak terima itu lalu. Dia akak tangi. Nabi Nuh dia akak tangi ke langit. Dia tergapo. Dia kata gapo oleh doa dia. Rabbila tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Tengok dia berdoa. Rabbila tazar alal ardi. Hei Tuhanku. La tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Mu jangan tinggal di atas muka bumi. Daripada orang kafir tak berimi kepada aku. Dayyara wala sebuah rumah pun.
Mampuh kami, ya Allah. Tu Nabi Nuh dia sakit hati, lajak minta mampuh kami. Ya Allah, mu jangan tinggal sebuah rumah orang kafir, ya Allah. Mu mampuh kami, ya Allah. Tu saya terima doa dia selalu dah. Haa, mahu dengan Nabi temulah. Selama kening dia duduk coba, teriak dia teriak. Tapi nak ajak atau pakat kata dia lah. Boa Nabi Nuh doa lagu tu Tuhan pun lalu. Ya Nuh. Musipan-sipan naik buat kapal. Aku nak wibah suara wimapuh kami. Muntak wimapuh. Naik buat kapal. Nabi Nuh 84 orang bawa bekal-bekal lain naik tahu bukit. Naik tahu bukit yang jujur naik. Kerak batai kayu, kerak batai kayu. Kata batai kayu buat kapal besar. Dua lapis kapal dia. Besar kapal dia, dua lapis. Lapis atas jebuh natal. Gajah sekelaming, utah sekelaming, kuda sekelaming, lembu sekelaming, kubah sekelaming, kambing sekelaming, kibah sekelaming, kelaming-kelaming belakang. Tuhan suruh tinggal kelaming belakang. Duduk atas. Haa, tu ayat. Boa demon ni tahu ke? Okay? Kata Nabi Nuh duduk naik buat kapal. Haa, Nabi Nuh, puak ni kata pula. Lah, puak ni, hok muda-muda duduk turut orang tua bengang ni. Ha. Tak ada gamuk nak buat kapal tak bukit. Pah gamukkan nak buat turun ke mana dah, dah sudah. Nya belagu dengan batu, dengan batu kayu habis licin, coh lah. Lah, turun-turun bengang. Haa, tu nak ayak kapal kata pula. Ambil. Tak heran, Nuh duduk gini nak hari. Duduk nak hari, duduk cetar, duduk taruh, taruh buat ni. Bor dekat-dekat nak sudah, tak heran. Dia mau ni sakit hati lah, kata tak heran. Naik pergi berak. Naik pergi berak lah, dalam perahu Nuh, dalam kapal ni. Oh, pas berak pun. Oh, cari liat. Tak ada lagi tau kita temu, bahawa tahayu hidup kat mana, memang. Nata mana ni berok dia ni. Dia tengok lalak dia ke mana dia. Dia kata. Stokor ya kita. Cari musim dah kita lagi tau. Nabi Nuh ni beribu orang naik. Orang masa dia naik. Kok kapal aku. Kapal besar. Ah, kapal besar dengan masjid tu lebih kurang lah. Tu masjid dua lapis tu. Haa. Tu noyak tu kapal dia. Dua lapis. Tu kapal besar. Beruk dia saja. Belum. Tahik ni kau wihok pecah tu pecah dah. Hok baru berok tu toko lagi dah kelong 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 kelong. Kau nak muda bucu ni. Berok naik berok beratus-ratus orang naik. Hok tua pun kacau naik juga. Beci kau nak binuh. Engkau lari tersewat kapal tak? Tak heran. Nak pergi berak. La ilaha illallah. Nuh pun doa pula. Ya Allah berak. Ya Allah. Doa pula. Yang tu yang pula. Nah. Tuh yang di berak pula dah. Tengok kau Nabi Nuh. Tengok. Rasulullah ayat tu. Nak ayat betapanya letih. Betapanya kuat. Para-para tua utama nak sakit kita ni. Tapi kalau kita buat tak tahu pada rugi salah kita. Sayang kepada Islam. Kita kena sayang pada agama kita. Islam kita nak berasa kata nak peluk dia, nak dakak dia, nak siung dia. Ni tak ada kata dia tak semaya. Allah hijau dapat semaya. Poso, siapa tak poso hijau. Masa tak saya ke Islam. Sedangkan kita ni orang Islam asal dah. Tak ada mengucap bukan mu'allah seorang buk. No, ya. Tapi tak saya. Tengok Rasul secara mana dia bawa Islam mula-mula. Satu lagi. Nabi kita tak sungguh dulu. Kalau dia tak sungguh. Sobat dia tak sungguh dulu bawa umat.
ากจะลุกปัสสีจุตถาปาคือยัลลาถาปาคือไทยแลนด์ไปกันคัสสุงุทับิโมตุสุงุมาสอนับิจัลวะมานะบัวมาสอนปารอทอบะจุกบัตบัตperkembangan Islam di masa para pahlawan. Siapa mana? Siapa dari Cina? Cina siapa? Tak dari Cina. Sampai kubur sobat dari Cina. Tu. Islam di Cina dah 70 juta lebih. Naik percik Cina 70 juta lebih banyak pada Thailand lagi. Tu Islam di negeri Cina. Islam masuk siapa? Perancis. Islam maksud siapa? Spain. Dari negeri Spain 800 tahun Islam duk tapak dari Spain. Hak kita nak tengok bola Spain, bola Spain tu. Hatu Islam noyak pada masa dulu. Mari mana tu? Karena kesungguhan para sahabat bawa. Kalau dia mau tak sungguh, apa tu kita melentar kaki dan kecek pun tak tahu. Kecek sakit. Kita dulu ke agama apa? Agama perang. Agama perang. Pinggir api dia. Ha, ke India kau nak ada lah. Kau ni buat perang. Kau ni buat dah. Kau ni kecil India. Kau kata ni he. Kau ni kata apa ni? Kau nak kata ni ha. Ha. Pasal gitu. Ha. 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 Pada perang dah nak kecek dah. Ke Teluk Pasir ni ada wat. Ha, wat. Ha, ha panggil pasar Bali. Ada. Teluk Pasir ni ada wat. Teluk Pasir. Hmm, betul tak nak bunyi apa. Gaya mantara gaya dupa gawata. Ha, tak ada bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak ada. Hani noya, kalau tak sungguh para-para hanya Islam kita sini. Amma pu alhamdulillah tu nenek amma pu Islam noya, alhamdulillah. Demo pu alhamdulillah. Sebab tu hari ni kita kena bahasa saya kepada Islam. Hani, kita kena bahasa saya kepada Islam. Mudah. Islam yang kita ada ni lebih daripada matiara lagi. Perata yang emis kata ni. Lebih daripada emas 10 lagi. Ha, sebab tu kita kena bahasa saya. Hari ni kita kadang-kadang tak saya. Tak saya pun banyak. Lepas tu kita hidup di akhir-akhir zaman ni banyak sekali orang tak sayang Islam. Orang tak sayang kau Islam banyak mana? Ha, tak sayang kau Islam banyak mana? Banyak. Dalil mana kata tak sayang Islam? Kalau kita puasa duk makan nasi kolektor tu nampak anak budak. Ha, nak raya nampak dia. Ha, tu boleh puasa. Ah ha, kalau boleh puasa pula banyak tak masuk sejik. Ah ha, tak nampak sejik ya perak pas aku. Pas saya kata kampung dia tak ada sejik. Tak nampak dia. Ha hijau siapa tak buat ibadat. Banyak mana orang Islam kita lalai. Orang Islam kita lalai dengar agama. Tak ada bahasa saya sikit bu. Tak ada bahasa saya. Ha dia nak ada. Kita ni orang tapi orang bukan selesa tengok ni. Mana tu? Di Euro. Puan-puan masalah hari banyak mana masuk Islam. Puan masalah banyak mana? Orang masuk Islam banyak mana hari ni? Allahu Akbar. Banyak. Cik tengok. Lagi mana dia mau boleh Islam? Teriak. Puan nambek teriak. Tu nak ayak tu dalam YouTube tu tengok. Puan masalah. Puan Amerika. Puan Jerman. Puan Kanada.
Fuak Angklik, no ya, terbanyak mana. Fuak Perancis masuk Islam, tak nak butikan dulu. Seluruh dunia ni sari-sari beratus orang. Ya. Dulu dalam Amerika ada 300 orang. Ya. Masuk Muhammad Ali dulu, duk gocoh. Ali gocoh. Itu dulu. Masuk dulu. Ada 300 orang dalam Amerika. Islam ada 300 orang. Ada 300 ribu orang. Ada 300 ribu orang dulu. Amerika 300 ribu. Lain tahun 10 juta lebih. Tu noya mereka derah. Derah. Dalam Jerman banyak. Dalam Kanada banyak. Nah. Sehingga Presiden Jerman baru ni dia talang tu baik. Presiden Jerman orang Tino tu. Dia talang dalam pemberitahuan 15 tahun lagi dalam benua Eropah ini akan jadi negeri. Saya okey tapi buat ramal Malaysia dah. Ya wicai dah. 15 tahun lagi ke datang menjadi istilah ni benua Eropah. Tweet juro. Tweet juro akan jadi Islam. Hani noya hari ni. Kita tak tahu. Kita orang selesa ni kan cakap bisa kau tahu. Tak boleh matang. Kita orang selesa. Tak tahu. Tepi dapur kita tak tahulah. Dia matang berok utuh. Hana. Gain betih. Haa. Berok utuh. Baru tahu. Gain. Tak tahu. Hani kita kita. Sepik. Tak ada bahan juga apa nama. Hani kau ya. Kita dah cuba tengok. Buka katik otak. Hari ni. Nagi siya tengok berapa kapal dah. Kau masuk Islam. Thailand. Kau masuk Islam baru ni. Ngutak satu apa. Satu kapal masuk Islam lah. Ada banyak pokok. Masuk Islam. Tak tahu lagi kita. Oh, dia bingung. Ya, kita. Dan sangat pedak juga. Dalam kita ada nak tadu, kan, nak mengatik banyak. Nak bingung juga. Ni dah, tak nak mengatik ni. Anak ya, kita. Kita hari ni tak terbuka. Tak tengok kata orang lain yang buka Islam. Hunga masuk Islam. Mujur boleh Islam. Datang kita tua sendiri, tak ada rasa saya dah. Hani nak ya, kata hari ni. Kita Islam sendiri tak ada kuasa saya. Tapi nak besar pada warung-warung kita semua di Teluk Pasir ni. Kita kena berasa saya hari ni. Kerana kita tahu hijrah mana pernah. Jangan duduk pada hotel, tubik duduk kampung. Buat pada lah. Cukup dah kita hari ni kena peternak kampung sendiri hari ni. Kena warung-warung. Nak ni pemuda lah. Apa yang hidup di Pasir. Hani dah. Tapi slogan Melayu kata kena. Do pudi harapan bangsa tiada negara. Hani noya. Tiada negara ini do bahang kau lewat. Do seri. Ya kakek pula kena. Orang maju berlaku di bandar dan kita do lewat. Ha sebab tu pemuda semua ingat boleh. Kita kena training hari ni. Kita kena fuk dua ing. We pandang segala-gala bila tu email tak ada siapa dia nak ganti. Siapa dia nak ganti dari kampung kita? Tok Khoteng mati. Tok Bila mati. Kan makan tak ada. Tenebek tak ada. Menik tak ada. Ayo tak ada. Siapa dia nak ganti pula? Kalau pakai dah hutan mereka. Tengok ayat tu sikit. Kita kena tahu wawasih lagi kata ni. Kita nak binakan ummah. Bina ummah. Muda-mudi kita kena reti ugamu. Jangan hidup gadah ugamu. Hari ni kita. Tak reti nak gecek noyak tu hari ni. Hacu ummah. Hacu ummah hari ni. Paling kelip tengok kata. Moci-moci. Setara maru kita, setara mana di hari ni nak ayat.
สักวันฮะยาตุน้อยาตุเปิดกาวเล่เบบะทุกปักกิจโตนี่อัลลอฮ์ลุ่วลุ่วเสะลุ่วลุ่วเสะเปิดกาวเล่เบบะโมจีอยากแต่งงานที่โน่ฮารินีโน่อยากพูดกันบุญกันดูคิดว่าทุกคนละคันว่าเดินนัดเทนี่บิลล่าเดินนัดเทนี่นับพูดนี่นับพูดนี่อาดมก่อนนี่สุดที่ละทักทายขับขับจูปอขับขับขับแกนดาวขับขับขับฮ่าลุ่มไปบ้านสุดแล้วมาชีโอ้ตัวน้อยอยากมาชีเดฮารินีฮ่าตัวน้อยอยากเนี่ยHari ini noya tu kalau kecek kalau cuma mana lah noya kalau yang sebut benda-benda tak boleh. Sebab tu hari ini kita punam dalam tu. Anak-anak seru punam dalam tu. Baik tu imit kotila kanak-kanak makan semua kepala luar belah. Sekali capur tu nebel pucuai ceroboh porosoyo. Sekali ngatu menih. Sekali nganayuk. Sekali ngawak.Demon itu bagi saya dapat. Lepas pada kita lain. Tadi. Karena tahu baru Islam dah. Kita kena pelian habis dah. Kita kena tukar habis dah cara dia. Buat lagu mana weh. Semua ni kena senaga habis kawai anak-anak kita semua. Kena bantu belakang. Lepas pun. Ini boleh anak-anak muda semua.Ada ngaji sekolah, sekolah mana, bapa beradik. Menik tu apa tu, imej kena ada satu daftar dia. Tu nebel kena ada so. Salin ni dia tu nebel so. Kena tengok. Tuan tawi tu dia bagi siap lah. Anak siapa dia, bapa beradik tu ngaji sekolah mana, mana, mana siap lah. Kena pisah ni, dah ingat malam. Kita radung, puan ni mari sorak.Kita tak ketua dia. Ketua apa muda dalam kampung. Rang dia siap belakang-belakang. Serah. Tadbir berihan kampung dia belak-belak dah. Kerana apa tu? Kerana anak-anak kita di pagi ni. Lekan petelup pasir berapa buah kereta untuk ngaji kun. Untuk ngaji sekolah ikacun. Untuk ngaji sekolah ikacun berapa buah kereta. Ambil di haji rung.Aki pulang takut tua. Tak kira. Haa. Bisa kelak so. Di destan so pula. Macam-macam. Sekolah ikacung. Ngaji ugama belakang tu. Mula sembilan belakang. Ustaz tu baik luar negeri belakang. Mesir mana ada belakang. Tapi geno ngorik dengan iso. Tak ada sore habuk sejik. Giduk semayang mana. Hak tiga buah kereta pagi-pagi tu.Giduk semayang mana? Tak ada apa yang berapa lagi ni. Congik kereta. Anak kita pula ke? Geno tak nak pergi semayang sejik. Hanya anak ayah. Kita berhati tak kata benda lagu ni. Kita tak khabar kata lagu tu tu. Hadogi ke? Allahu Akbar. Kok tiga selendang lah ke? Pas sejik sini naik tangga.Buat apa juga kenyek, kenyek bunyi. Dia mahu komat gaduh-gaduh, tak ada. Tak kebit. Akbar. Lelah, lelah. Kau dah bismaya, kau lelah, lelah. Wairung duduk di mana? Haa, nak bilik. Kita nak. Kena pisau wairung kita hari semaya di sejik. Noya.Kalau tawak lagu tu tak berjaya sampai bila-bila tani. Ni. Adalah kamu nampak tak berjaya. Saya kerana kita tak gaduh dengan ugamu. Ugamu yang tepat. Sikit. Tengok puan istri. Kalik. M3. Tak tekuk lagi. Tak ada yang ambil kamu nampak. Tinggal habis jatuh-jatuh roya tu.Kain sarung selah, okey berak lah. Naik motor bayar gaduh-gaduh sekut, dah demo tengok. Tengok Afghanistan, tengok. Pas lagu mana, sikap demo hidup. Sikap demo hidup lagu mana, dia kena demo jaya. Pas demo, saya suka lagi kasut, tapi saya nak tajuk dan nak malah, pejuai-pejuai.
ลอยอ่ะตึงลอยอ่ะพวกอุกัมมอตดับอุกัมมอนมอตดับเป็ดตุกิจายเอเดมอินตัสรุลลอฮ์ยังสุดวายุสักดะกุมคัลตุลุงอุกัมมออัลลอฮ์บารุอัลลอฮ์ตุลุงมุฮัตุนอยะตะตุนอยะฮอสบันนาคิตะดุTapi kita belakai benda tu tak hari kita hari tu belakai. Mudah kita kalah semaya yang tung-tung-tung semaya tu. Betul itu nusrah daripada Allah Ta'ala ambil mana. Mana nusrah Allah Ta'ala? Mana pertolongan itu nak tolong kita ambil mana? Ambil mana? Mana keberkatan kita hidup ambil mana? Haning sini yang mudah yang endah. Ni puan yang penting sekali untuk nak ubah tahun baru hijrah. Tahu tak Nabi Muhammad bawa Islam selama mana? 13 tahun di Mekah daripada Mekah. Pasal kena hundur hidup di Madinah. Hundur strategi bukan hundur lari. Tahun yang kelapa Nabi Atlik pula Mekah. Buka Mekah. Inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahumma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا tu tahun yang kelapa Nabi kita klik Mekah pula apa? Merdeka Mekah pula siapa dia suka tengok? tengok Rasulullah di tahun yang kena mula-mula dia muskat dengan jalan terpaksa kena sin sanja suluh Hudaibiyah no ya tu hatta Selina Usman kecil raca tak berani dia mahu tak jauh klik beri Nabi kita tahallul bayar dia berlaku kerana Nabi nak buat umrah ya tahunnya kena labbaika la syarika labbaik inna hamda wa ni'mata la syarika la tapi dia mahu sekat dengan jalan Nabi cari 10 klik tahallul cukur kepala murah. Tu tahu yang kena. Tahu yang kelapa Nabi kita bawa 10 ribu sahabat. Bawa alat perai belakang. Bawa alat perai belakang pergi Mekah. Dia nak pergi buat umrah pakai nak pergi perai. Tapi cedek siapa dia sekat kita tengah jalan terik ni kita perai lah. Tu noyak Nabi kita. Tahu yang kelapa. Mari dia di Madinah 8 tahun. Nabi klik di buka Mekah. Tak ada orang lawas orang habuk. Siapa Nabi dia talbiyah? Soro di padang pasir. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hingga siapa? Baitillah. Dekat baitillah. Nabi buka pedih. Semua sahabat buka pedih berlaku. Takut orang litah jalan nak perang. Nabi jadi siap dah. Bos apa nampak baitillah dah nak turun baitillah dah. Nabi kata, hei sahabatku beradu talbiyah. Masukkan pedai di dalam sarung belakang. Peruk. Hari ni tak ada siapa dia nak lawan kita belakang. Mampuh habis dah. Petua. Ketua dalam kos mampuh habis dah. Nabi turun dalam baitillah. Sahabat duk tawah macam-macam. Semua manusia turun ke dalam tu pakat peluk dengan Nabi kita pakat tiok dan menangis belakang. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Turun ayat Nabi kita menunjuk bahasanya Mekah dah buka. Iza jaa nasrullahi apabila datang pertolongan Allah. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Hei Muhammad, mu boleh tengoklah manusia akan memeluk agama Islam, akan masuk agama Islam. Afwaja berpuak-puak berderu-deru. Sungguh Nabi kita. Hari buka Mekah noya tu. Hari kita kena bahasa saya Islam. Rasulullah enggak noya tu. Tapi di antara surah yang Nabi kita saya sekali dia baca rajin baca surah Fatah. Surah Fatah ni Nabi kita suka dia baca. Geno boleh dia suka kerana cerita dari surah Fatah ialah pembukaan Mekah. Kerana dia kasih kepada Mekah. Dia kata kalau Allah Ta'ala tak izin pada aku tak akan hijrah. Aku akan duduk Mekah kerana aku beranak Mekah. Aku anak Mekah. Dia sayang kepada Mekah Nabi kita. Hanya antara Nabi kita.
di muka masuk Allahu Akbar. Orang tepi Mekah saat ni rumah tepi Baitullah. Buka pintu tengok. Lah Muhammad kelik. Jauh berderu pun dia. Lahur pun dia. Hei Muhammad kelik dah. Oh di sana dah. Muhammad kelik dah. Pakat buka pintu terjem. Terjem. Turun ke Baitullah. Mari peluk dengan Nabi kita. Teriak dengan Nabi kita. Duduk dapat Nabi kita. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mari sebut pula. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pak tapai mari habis. Hari itu tak ada orang kafir seorang pun. Lama dah demo nak masuk Islam, tapi tak ada peluang untuk masuk Islam. Dulu demo takut pada Abu Jahal. Hani pun buka Islam muda-muda nak ayat tu. Ni warung-warung kampung teluk pasir nak ayat tu. Ni bawa Islam sebenar. Ni bawa Islam sebenar. Bukan mudah noyak tu. Bukan mudah Nabi kita bawa Islam. Sebab tu kita kena masuk saya. Islam nak bawa kita surga. Islam nak bawa kita surga. Orang lain dah nak kecek. Tak ada masalah baca dulu lagi dah. Inna dina indallahil Islam. Kerana agama posisi Allah adalah agama Islam. Agama Islam. Kita. Agama Allah. Islam ni siapa dia tuan dia? Allah. Allah tuan agama ni Allah. Kita pergi ke agama Allah. Apa kita takut apa? Takut apa? Ha ni hak sebenar no ayat antara. Ha sebab tu dah hari ni no ayat tu kita kena bahasa saya. Kita kena cara. Sampai muda-muda semua, mudi-mudi semua. Adik-adik rumanja kita semua. Jagalah. Jaga kampungmu, jaga dirimu. We betul molek dengan Islam hari ini. Muda-mudi hari ini takut. Takut lagi. Kerana hari ini benda-benda dah berlaku pada kita. Banyak mana anak darah dan buja-buja untuk jual tubuh. Dia jual tubuh dan serta. Banyak mana? Ni. Nak ayat hari ini. Kalau ke sini tak ada, kali pun ada banyak. Anak Melayu kita beratus-ratus, bukan beribu-ribu, tiga cawak. Tengok luar tak tubik, nampak warang, nampak dia. Padahal kenyir belakang, lepas. Dawa belakang. Hari ni ingat molek ni. Ni, bawa semua molek. Bunuh Pani berita terbaru noya tu. Tahu tak lah ni. Ada satu juga ajaran noya tu. Ada ibu ke apa? Boleh tukar bini. Hani aku ni tadi tengok. Okey, ya kamu ada. Ha, tukar bini. Boleh tukar bini. Tu. Ayolah sikit lagi. Nah, tu lelaki kata, malam ni kau tidur mahu mak. Ha, boleh lah kau tidur dengan emak. Ha, tidak. Bini pun tahu dah. Kata, leh. Bini leh pun tahu. Kira ni. Isi dengan jalan. Bye. Mungkin bahawa. Hantu kau ni boleh. Nak kau. Nak ke timbul. Timur pelak-pelak. Tu nak ayat. Ada pula pasal mana lagi kata. Bayar tak apa, si mayat tak apa. Poso kalau pasal cekak. Poso kalau tak cekak, so poso. Ada. Learning nak ada dan ada. Patut saya ni tak apa, mayat rumah pun tak apa, tak hayat sejik pun tak apa. Pasal rajin, mayat tak hayat, tak si mayat. Ha, buat ni. Sikit lah ada kira. Dia tu. Ada orang tu. Dulu kita duk dengar kata orang semayat belum miku. Orang duk semayat. Orang duk semayat belum jalan. Tegur tak mulut. Buat esok je. Ya Allah. Dia mula tegur. Awak duk semayat. Ada juga.
dulu lah tu. Tapi lah tengok kalau belum ingat mulai. Hening cepat kita kena tengok ni. Sabik kalau kita tak becung anak-anak kita hodong ngaji di dong ngaji sekolah ikacun hari ini, kita tak tahu bakal anak kita. Kita tak tahu hari ini. Cuba bagi sini. Tak apa dia. Tapi sekolah ada-ada anak itu. Bawa kita buat becung lagu ni, boleh tahu dah. Hak suara sedap bear, tersuruh bear. Orang pandai bear mu deh. Kan dia kata, oh, Cik Imeh. Dia nak ni, ni. Di kolah jirung, dia boleh sama satu ni. Bear, bertewah bear ni. Ha. Tapi dia kita becung, dia main apa tu. Kita bagi cik lah. Hak pandai bear. Bila dengar bear, bah, Allah sedap tu budak ni. Tak sedap apa lama mana. Dah dia tewah. Kita ambil uang, ambil cara. Kadang-kadang kelas 12. Dia pakai padah ke kapur ke. Kapur sendiri tak ada ke depan. Kan tak nak dekat pun kita. Ini tetap kena daftar. Tu nak yang ada. Mudah kena dok, Datuk Imeh tak ada, boleh suruh. Ah, naik. Datuk Imeh tak ada. Datuk Imeh sakit gigi hari ni. Ah, Datuk Imeh gigi obrol naik. Haa, tu. Datuk Imeh tak ada pun kita boleh. Kalau saya sedap dia ni. Oh, supaya. Supaya saya rosak dah. Tu. Supaya Datuk Imeh mekah dah. Sedap kita. Ni doa Allah. Datuk Imeh mati kak. Pas kita nak pilih dia, mah kampung kita yang teluk pasir. Hau, kawan tak nampak saya habuk lagi ni. Leh. Leh tak leh lagi. Mati kau pelek. Kata Izzah aja, pelek tunggu leh kau. Sebab beranak dinakal si kamarak ni. Lidah kerah. Kata Izzah aja, Jaya. Ha. Ni mata gerung. Gerung. Gong tak tahu tu, ya. Kacau sedap. Nak baik juga Allah. Dari tu baik, sembuh air dia. Bila Allah lagi kata kau masa buat, ha. Dia boleh pergi cepat tu, pulang. Ha. Lepas ada bupia, dia kata, leh. Bupia. Tak ada apa, anak-anak kita tak panggil. Kita tak pernah becung anak-anak kita. Kita sedap ke. Dengan je. Kita tak becung. Budak kita macam hari semangat. Tahu siapa dia boleh, siapa dia tak boleh. Hari ni nak ayat, hari ni nak ayat. Tahu tahan ada. Ha, tak tahu tahan kata anak kita boleh berlana. Hobel lah. Hobel tujuh rapai orang, ayat sedap-sedap. Hobel jadi terimik boleh tujuh rapai belah orang, ayat tu. Tapi kita tak panggil kawan anak kita ngat maya di masjid. Maka kita tak tahulah